Semoga kalian sehat selalu dan semoga kalian diberi kelancaran. Sebelum lanjut ke videonya, admin ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mensubscribe channel ini. Dan bagi yang belum, silakan subscribe dulu agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Yasmin Nepper dipasangkan dengan Giorgino Abraham dalam sinetron Love Story di Sirius. Keduanya bahkan diceritakan akan segera melangsungkan pernikahan. Karena chemistry yang apik yang disuguhkan oleh keduanya, akhirnya membuat penonton baper. Lantas, banyak dari para penggemar sinetron tersebut berharap agar Yasmin dan Giorgino bisa menjalin hubungan asmara di real life atau di kehidupan nyata. Sayangnya, baik Yasmin maupun Giorgino mengaku bahwa hubungan mereka sebatas dan teman rekan kerja. Lantas, baru-baru ini Yasmin belak-belakan mengungkapkan bagaimana kriteria cowok idamannya. Rupanya, gadis berdarah campuran Kanada Indonesia ini ingin memiliki seorang kekasih yang giat bekerja. Yasmin juga berharap kalau kekasihnya adalah seorang pria yang sabar serta humoris. Lantas, soal fisik, Yasmin mengaku menyukai pria yang berkulit kecoklatan serta memiliki brewok. Badannya gak harus bagus, tapi sehat. Terus aku suka kulit coklat sama yang brewokan gitu, ujar Yasmin Nepper. Lebih lanjut, pada kesempatan itu, Yasmin juga menceritakan bagaimana pernikahan impiannya kelak. Ternyata, dara cantik berusia 17 tahun ini mengaku ingin menggelar acara pernikahan yang sederhana dan hanya dihadiri oleh keluarga dekat. Sayangnya, saat ditanya apakah Yasmin Nepper sudah memiliki kekasih untuk mewujudkan pernikahan impiannya itu, sang artis malah mengaku masih jomblo. Ia juga belum ada pikiran untuk menikah dalam waktu dekat karena usianya yang masih begitu muda. Yasmin Nepper dipasangkan dengan Giorgino Abraham dalam sinetron Love Story di Sirius. Keduanya bahkan diceritakan akan segera melangsungkan pernikahan. Karena chemistry yang apik yang disuguhkan oleh keduanya, akhirnya membuat penonton baper. Lantas, banyak dari para penggemar sinetron tersebut berharap agar Yasmin dan Giorgino bisa menjalin hubungan asmara di real life atau di kehidupan nyata. Sayangnya, baik Yasmin maupun Giorgino mengaku bahwa hubungan mereka sebatas dan teman rekan kerja. Lantas, baru-baru ini Yasmin belak-belakan mengungkapkan bagaimana kriteria cowok idamannya. Rupanya, gadis berdarah campuran Kanada Indonesia ini ingin memiliki seorang kekasih yang giat bekerja. Yasmin juga berharap kalau kekasihnya adalah seorang pria yang sabar serta humoris. Lantas, soal fisik, Yasmin mengaku menyukai pria yang berkulit kecoklatan serta memiliki brewok. Badannya gak harus bagus, tapi sehat. Terus aku suka kulit coklat sama yang brewokan gitu, ujar Yasmin Nepper. Lebih lanjut, pada kesempatan itu, Yasmin juga menceritakan bagaimana pernikahan impiannya kelak.
Ternyata, Dara cantik berusia 17 tahun ini mengaku ingin menggelar acara pernikahan yang sederhana dan hanya dihadiri oleh keluarga dekat. Sayangnya, saat ditanya apakah Yasmin Nepper sudah memiliki kekasih untuk mewujudkan pernikahan impiannya itu, sang artis malah mengaku masih jomblo. Ia juga belum ada pikiran untuk menikah dalam waktu dekat karena usianya yang masih begitu muda.